رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini Allah kejutkan kita daripada mati dan dihidupkannya kita kembali. Dapat kita meneruskan kehidupan, dapat kita mudah-mudahan membaca kitab yang ada di hadapan kita ni, dan dapat kita memperbaiki diri kita sama ada akidah kita, ibadah kita maupun akhlak kita, supaya nanti bila dijemput Allah kita nanti, kita adalah orang-orang yang terbaik di sisinya, dapat pengiktirafan sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba, maka itu tanda Allah nak bagi syurga kepada kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah istihad, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba tu dan masuklah kamu, welcome to my syurga, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Mudah-mudahan itulah dia matlamat kita. Itulah dia yang kita bangun pagi-pagi ini. Redak baik-baik meroloh lagi senang. Kalau meroloh lagi seronok, lagi sedap. Ini duduk sini apa buat? Nongok hanya ada ustaz. Apa dapat? Tapi kita harap untuk dapat kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Karena kita bukan hidup di dunia ini aja, kita terpaksa mengalami satu kehidupan yang bakal akan kita lalui. Suka ke tak suka ke, seronok ke tak seronok ke, bersedia ke tak bersedia ke, kita pasti akan melaluinya. Baik, pagi ini kita baca kitab baru. Nama kitabnya Hidayatus Salikin. Nama kitabnya Hidayatus Salikin, artinya petunjuk bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kita ni semua dalam perjalanan. Menuju apa? Kemana nak pergi? Nak Kelompok? Ikut tempat masing-masing lah. Kalau saya dari kampung tu, pergi jalan Cipu, tengok ada traffic light, belah kiri Bandar Baru namanya, tengok pandang bukit, atas bukit, itu tempat saya tu, insyaAllah lah. Itu tempat perjalanan ke situ lah tu, nak menuju ke situ. Tuan-tuan di sini di mana? Belum mesok? Mana? Sini? Dah ada baru dah? Belum lagi? Itu dia tempat tuan-tuan dan tempat kita semua. Semua kita nak menuju ke situ. Soalnya, apakah kita selamat dalam kehidupan di sana atau tidak, bergantung kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Kalau selamat, dikubur pun selamat. Tanda orang selamat itu dikubur pun selamat. Bila ada soal boleh jawab, soal boleh jawab, soal boleh jawab, nanti apa kata mereka? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini seperti seorang mempelai.
Tahu ke mempelai? Ya, Tuan Jiman tu tahu ke mempelai? Ada pun nak jadi mempelai lah. Saya dah dekat 50 tahun jadi mempelai. Ingat ni kena lari. Dah dekat 50 tahun dah jadi mempelai. Dah 48 tahun dah tahu. Tahu ke mempelai? On your first wedding night. Penamanya mempelai. Lenel ke tak lenel tidur? Mana Mohan tu? Lenel ke tak lenel tidur Mohan? Kalau lenel bingung jawabnya. Orang jadi mempelai tak kalau lenel tidur. Okey, itu melawak. Jadi kita baca kitab ini. Kitab ini namanya Hidayatul Salikin. Petunjuk bagi mereka-mereka yang dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. Kitab ini bagi saya adalah banyak pun tempat saya ngajar kitab ini. Dan di sini pun sudah pernah saya ngajar kitab ini. Tapi berhenti sekat jalan. Kenapa entah? Lepas itu dah berhenti. Ini sambung balik. Siapa yang ada kitab di rumah, cari. Cari balik. Dan kita boleh baca. Dan orang yang beli malam ni, jangan sampai saya ngajar kitab tinggal di rumah. Macam yang sudah 40 hari tu, 40 hadis akhir zaman tu, 40 laku sini. Tapi bila ngaji, 2 orang bawa kitab, 3 orang. Yang lain tu, apa buat kitab di rumah? Sampai macam ni. Tikui. Lipat. Jadi, kalau agak-agak takut, letak di masjid. Senang. Bila time saya ngajar, keluar kembali. Kalau takut lah, kalau takut tertinggal. Ataupun letak dalam toko. Jangan keluar-keluar. Yo dalam toko. Tapi yang eloknya, bawa balik lah. Di rumah boleh apa? Boleh dirunyuk balik. Karena kita ni, nak bersedia untuk kehidupan ni. Persediaan ni realiti kehidupan tuan-tuan. Bukan main-main. Bukan bergurau-gurau. Ini realiti kehidupan kita. Jadi nak mempersediakan diri kita dalam kehidupan di akhirat, kita kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu tu terdapat dalam kitab ini. Baik, kita baca. Saya ngajar kitab ini banyak tempat. Ipoh tu banyak. FRU kitab ini. Okay, dapat penilaian kitab ini. Betul di Paksi Ipoh tu. Dia ada hari Ahad nombor 4. Saya ngajar kitab ini juga. Lagi di mana? Di Terolak Selatan. Masjid Terolak Selatan kita ini dah habis, dah tamat dah pun. Di Terolak Utara pun kita ini juga. Kemudian di mana lagi? Banyak tempatnya ya. Di Taparun najur kita ini juga. Di sini sinilah aku nak mula. Jadi banyak tempat saya ngajur kita ini. Yang dah tamat pun banyak. Pasal apa? Dia ni mengandungi aktiviti-aktiviti harian. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, ada aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pengarang kitab ni. Ini dia petik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu karangan siapa? Imam Al-Ghazali. Dan dia bagi tidur lagi, ada aktivitinya. Daripada bagi tidur, macam mana berpakaian, macam mana masuk tanda, macam mana keluar tanda. Itu nak pergi ke masjid macam mana, dalam masjid macam mana. Antara subuh tu lepas subuh, apa wirik-wiriknya ada dalam tu. Ya, kalau kita ikut betul-betul, insyaAllah 24 jam sehari semalam, kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Memang itu pun Allah jadikan kita. Mengapa Allah jadikan kita? Untuk beribadah kepada dia. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Ya. Baik, buka muka surat. Kalau Jawi muka surat 2. Kalau Rumi muka surat 1. Yang riwayat hidup tu baca sendirilah. Riwayat hidup Imam Ghazali, riwayat hidup Syekh Fahmi, riwayat hidup apa Abdul Samad, apa Al-Falim Bani, itu baca sendiri. Ya, muka surat 1, 1 tegak waktu. Cuba. Cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca betul-betul dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuan-tuan tak ada lain orang lain. Ni sini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau Bismillahirrahmanirrahim, batal ke tak batal sembahyang? Sah ke tak sah fatihahnya? Ya? Bin apa basin bawah bis. Jangan bismillah, tak ada se-se. Dia bukan kola-kola. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, ada bagi itu sikit. Ku mulai kitab ini. Ku mulai, bukan kemelai kan? Jawinya kemelai. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah. Lagi itu gam tak ada titik tu. Lagi maha mengasihani, lagi mengasihani akan hamba-Nya. Alhamdulillahil muftaqibihi fi kulli kitab. Segala puji tertentu tu kan tertenat tu. Ha, tertentu tu sebab kalau bawa kitab Jawi, siapa baca kitab Jawi bawa pen sekali atau pensel, tulis atas, tulis rumi atas ni, kan? Ha, tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Allah menentukan kita nak mula baca kitab, nak ngaji kitab, ha, ya? Mesti memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kita orang Islam. Buat apa pun yang baik-baik, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak minta kereta apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Nak mamam apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Nak berpakaian apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ha, cuma jangan baca Bismillahirrahmanirrahim nak mahu. Sah ya? Ha, nak nakal juga. Bismillahirrahmanirrahim juga. Ha, jangan. Dia ada doa lain. Ya? Ha, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi yang baik-baik nak mamam, nak minum, nak berjalan. Ha, lagi apa? Ha, nak baca kitab, nak baca Quran. Ha, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dituntut dalam agama Islam. Hukumnya sunat. Ha, tapi dalam Fatihah, bagi kita mazhab Syafi'i, hukumnya apa? Wajib. Dalam itu mazhab Syafi'i sahaja. Ada pun mazhab lain tidak wajib, hukumnya sunat. Ha, kalau kita main di Mekah tak dengar pun Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dia baca secara sir, secara perlahan. Baik. Jadi segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu, Allah yang menentukan, ya, memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Apa saja kitab, kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qatamin nubuwatil mazkuri fil kitab. Dan rahmat Allah, selawat dan salam. Ya, selawat tu rahmat lah. Ha, ya. Kalau kita selawat, kita minta rahmat dari Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kepada atas Nabi Muhammad. Minta rahmat. Tidak kita tak rahmat Allah? Tidak. One more time. Tidak kita tak rahmat Allah? Tidak. Buat apa? Ayuh boleh minum. Nasi lemak sekarang boleh mamat. Ada ke nasi lemak sekarang ni? Ada. Ha, boleh mamat. Ha, rahmat buat apa? Rahmat Allah buat apa? Mudah. Diam lah. Okay. Apa guna rahmat Allah nak buat apa? Tapi tidak. Tanya tadi, tidak. Nak buat apa rahmat? Nak melayakkan diri masuk dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan kita ni, kalau dapat masuk syurga pun, hanyalah dengan rahmat Allah. Bukan dengan ibadah kita. Hanya dengan rahmat Allah saja boleh dapat masuk syurga. Kalau tidak, kita mimpi lah. Ya. Kalau harap nak masuk syurga dengan sembahyang kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan haji kita, dengan umrah kita, tak dapat. Ha, kerana segala jenis ibadah kita tu tak cukup untuk membayar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada seorang ahli ibadah, 300 tahun dia beribadah. Ya, 300 tahun dia beribadah tu. Sehingga malaikat pun kagum dengan ibadahnya. Dah lepas 300 tahun dia mati. Bila mati dia layak dalam masuk syurga. Maka Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, masukkan hamba ku ini ke dalam syurga dengan rahmatku. Kata Allah. Oh,
rupanya orang tu dalam sudah dah pergi ke akhirat, dia action pula tu. Ya Allah, induku podah masuk surga kau dengan rahmat kau, katanya. Rupanya orang sungai itik. Eh, faham kan? Aku nak masuk surga dengan ibadah aku, katanya. I think I'm qualified to go into heaven. I have been worshipping you for 300 years. Faham-faham, idak-idak. Dah 300 tahun aku beribadah aku dan kamu. Aku layak masuk surga ni. Kata Allah, baik. Kita cek ibadah kamu tu layak ke tak layak masukkan kamu dalam surga. Kemudian ditimbang. Di akhirat itu ada penimbang tau. Mizan panggil. Ditimbang. Ibadah dia 300 tahun di sebelah daun tu. Daun sebelah lagi tu diletakkan nikmat Allah Ta'ala. Ataupun apa namanya, nikmat Allah Ta'ala kepada dia. Bukan semua nikmat letaknya. Sebelah mata aja. Nikmat mata itu sebelah aja, bukan dua-dua pun. Timbang-timbang rupanya berat lagi. Berat lagi sebelah mata. Bermakna ibadah dia selama 300 tahun tak layak untuk membayar nikmat Allah Ta'ala. Sebelah mata pun tak layak. Lebih-lebih lagi 12 mata. Kaki, telinga, lidah, badan, lagi kemaluan, lagi nikmat yang Allah bagi, udara yang kita sedut, mamam yang kita makan hari-hari, tak terbayar di kita dengan ibadah kita. Jadi kata Allah apa? Didapati kamu tak layak masuk dalam surga kerana 300 tahun kamu punya ibadah belum layak lagi membayar nikmat sebelah mati aku aja. Therefore you go to hell. Faham dulu ni? Because you are not qualified to go into my heaven, so you go to hell. Allah tak tanya kamu teh kan? Wahai malaikat, tarik orang ni, masuk dia ke dalam neraka. Kerana dia tak layak memasuk dalam syurga. Dan tak boleh bayar nikmat aku, kata Allah. Malaikat tarik dan malaikat bukan ada kesian. Dia bukan henti nak derhaka kepada Allah. Dia pun tarik. Baru dia menjerit, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Janganlah masukkan aku dalam neraka, ya Allah. Masukkanlah aku dalam syurga kamu dengan rahmat kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wallahu Ghafurur Rahim. Ayat ini boleh dapat dalam surah Al-Baqarah, ya. Nombor 218. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu Ghafurur Rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dengan kasih sayang Allah dan keampunan Allah, dapat orang tadi masuk ke dalam syurga. Tapi masuk pun dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah dia. Lebih-lebih lagi semayang kita, agak-agak layak semayang kita ni masuk ke kita dalam surga. Kadang-kadang takbiratul ihram, Allah tu ni, Allah. Itu takbiratul ihram tu apa ni? Itu apa? Tabi tuan. Belum dengar fatihahnya lagi, belum dengar tahiyatnya lagi, nanti akan kita bicara insyaAllah. Kita dapat minta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah dan selamat. Salam tu selamat ya. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam. Selawat dan salam. Kita nak dua-dua. Dan minta selamat dari Allah atas penghulu kita. Penghulu kita siapa? Penghulu Haji Nabi dia dah pencet tu. Apa kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kesudahan sin tu tak ada. Buat sendiri. Kesudahan segala, iaitu segala ya, yang disebutkan dalam Quran. Nabi yang penghabis khatamun nubuwah, ya. Penyudah segala nabi-nabi. Khatamun nubuwah. Artinya tak ada lagi nabi sebab Nabi Muhammad. Walaupun ada orang mengaku jadi nabi. Ada dah orang mengaku jadi nabi? Ada dah orang mengaku jadi nabi kepada orang Melayu? Ada. Betul ke tak betul? Tak betul ya.
ada lagi seorang yang orang-orang India namanya Mirza Ghulam Ahmad, dia mengaku jadi nabi. Dia mengaku dia adalah orangnya berdasarkan atas ayat Allah tu. Ada ayat Quran nabi kan. Apa nama wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran ada budaya wa mubashiran bi rasulin yaqti min ba'di ismuhu Ahmad. Berilah berita gembira, terimalah berita gembira bahawa selepas ini ada, selepas itu ada seorang nabi namanya Ahmad. Akulah tu kata dia. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku dia jadi nabi selepas Nabi Muhammad berdasarkan ayat ini. Akulah tu katanya. Dia pun menubuh, dia hafal Quran tahu. Menubuhkan satu gerakan namanya Qadiani. Ada keponakan nama ni Qadiani. Ini pengasas Mirza Ghulam Ahmad. Betul ke tak? Tak betul ya. Jangan kita yakin dengan kita percaya dengan dia. Ada apa namanya, ada sek yang lain ataupun kumpulan-kumpulan yang lain dalam Qadiani juga, dia mengaku bukan Ghulam Ahmad ni nabi, dia mengaku Ghulam Ahmad ni ialah Imamul Mahdi. Mana satu tak? Dua-dua tak betul. Kerana nabi yang terakhir dia Nabi Muhammad. Ada orang mengaku Muhammad lepas tu jadi nabi, lepas tu yang aku percaya tau. Mereka tahu kan bulan depan, hari Ahad yang pertama bulan depan datang seorang dari kampung tu, dia pun ngaku teman semalam dilantik jadi rasul. Apa buat? Apa buat? Kalau ada orang tu, apa buat? Tampor. Oh, dia nampor handai tu. Nampor. Kenapa tampor? Sakit. Halo je. Balik. Kami tak nak nampor. Kerana nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ala alihi wa ashabihi alhadina lis-shawab. Dan atas keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Isterinya Aisyah, anak-anaknya Fatimah dan yang lain-lain lagi, menantunya Ali bin Abi Thalib. Itu nak apa keluarga Nabi Muhammad ya? Mudah-mudahan mereka selamat dan kita Allah bagi rahmat kepada mereka. Itu keluarga Nabi Muhammad. Ya. Dan sahabatnya, sahabatnya siapa? Sahabat Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Talha, Zaid bin Harithah. Lagi apa? Lagi Abu Huzaifah, Abu Zar Al-Ghifari, nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman dengan Nabi, beriman dengan Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat. Hidup saja tak dan tak namanya sahabat. Abu Lahab sahabat tu bukan. Kenapa bukan? Kerana dia tak beriman dengan Nabi. Abu Jahal sahabat ke bukan? Bukan. Dia bukan beriman dengan Nabi. Yang beriman saja kita gelar dengan panggilan sahabat. Sahabat ni dijamin oleh Nabi. Ashabikan nujum, kata Nabi. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Kamu ikut mana-mana satu daripadanya, nescaya kamu dapat petunjuk. Sebab itu jangan kita macam orang Syiah menghina para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Aisyah dan sebagainya. Kita tak boleh orang itu. Sahabat ni mesti kita kita sanjung mereka, kerana mereka itu seperti bintang di langit. Patutnya bintang pujaan kita siapa? Siapa bintang pujaan kita? Abu Bakar As-Siddiq. Itu bintang pujaan ya? Lagi siapa? Umar Ibn Al-Khattab. Lagi? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Itu patutnya bintang pujaan kita. Ini dia, siapa bintang pujaan anda? Apa jawabnya? Michael Jackson begini. Jadi kita selalu minta dengan Allah supaya sahabat-sahabat pun selamat. Dia wa'ala alihi wa ashabihil hadil. Dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenarnya. Mujo ada sahabat-sahabat. Mereka datang ke tanah Melayu ni. Di antaranya siapa? Syekh Abdul Aziz daripada Arab Saudi tu datang ke tanah Melayu. Pergi ke Melaka. Menyeru Sultan Melaka pada ketika itu. Namanya apa? Nama Sultan Melaka ketika itu apa namanya? Parameswara. Ini cikgu sejarah dulu ni tahu.
Menyeru para miswara supaya menerima Islam. Dari situlah orang Melayu menerima Islam. Sebab itu kita hari ini dapat Islam. Kalau tidak, apa agama kita? Apa agama kita? Hindu. Adalah orang Hindu. Melayu masih agama Hindu, adalah? Ada. Di Bali, tengok pek, pek Bali. Saya baru balik ke Bali. Nak tunjuk kepada Tuhan Bali ni. Itu orang Melayu tau. Apa kita ni? Muka apa kita ni? Cakap macam kita juga. Tapi mereka menyembah. Menyembah berhala. Itu Hindu. Kalau tidak kita, Hindu lah. Kalau tak dapat Islam. Ya? Kalau tak puja apa buat? Kalau masih tak puja apa buat? Well. Tahu apa well? Well tahu. Apa? Neraka itu yang diwiriknya. Well. Okay. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mukazzibin alladhina yukazzibuna biyaumiddin. Wail saja dia jadi wirid. Neraka. Mujurlah kita dapat Islam. Ya? Okay. Budaya mereka tu, orang Melayu di Bali tu, dia macam kita. Ya? Ada yang pakai soban pun ada. Tapi ikat ni bukan soban macam ikat kita ni. Ada cara je. Saya pun tak tahu macam mana. Tengok dari jauh macam terpolong pun ada. Macam soban pun ada. Tapi orang pun jadi Hindu. Itu pakaian tradisi dia. Kedai-kedai tu. Mana kita? Nasi juga. Nasi punya kita dah. Nasi goreng ada semua ada. Tapi kalau salah masuk macam? Kalau salah masuk. Apa jualnya? Babi guling. Di sini ada jual babi guling. Babi goreng tu ni panggang babi lah. Itu di Bali. Babi bakor tu. Okey. Itu yang mudah-mudahan yang mujur lah. Kita kena dapat memuliakan sahabat-sahabat Nabi itu. Karena sahabat-sahabat itu yang menyebarkan Islam. Sampai ke seluruh dunia. Sampai 3/4 dunia ini tersebar dengan agama Islam. Sampai ke Afrika. Sampai ke China. Sampai ke Eropah, sampai ke Spanyol, Islam itu berkembang. Sampai ke tanah Melayu kita ni. Mujurlah. Jadi selawat kepada mereka. Doa kepada mereka. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kepada atas yang mengikut bagi mereka itu. Hingga kepada hari kiamat. Tabi'in itu artinya pengikut para sahabat. Mereka hidup di zaman sahabat tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tabi'in. Artinya pengikut Islam, pengikut para sahabat ya. Tapi mereka tak pernah bergaul dengan Nabi Muhammad. Mereka bergaul dengan para sahabat. Pengikut tabi'in itu ada lagi namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'at tabi'in. Mereka itu bergaul dengan tabi'in tapi tak pernah berjumpa dengan para sahabat. Sekitar itu namanya apa? Sekitar orang itu namanya Salafus Salih. 300 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Sebut sekali lagi. Salafus Salih. Sin lam fa alif lam sa alif lam fa. Salafus Salih. Artinya apa? Orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Itu namanya salafus soleh. Zaman itu tak ada kita tengok orang curi ke, jarang jumpa. Kita tengok orang berzina ke, zaman itu. Semua soleh-soleh je. Semayang mereka pun paling komen, paling malas ni zaman itu. Mereka semayang satu hari, 100 rekat, sehari semalam. Itu zaman sahabat dan zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Itu namanya salafus salih. Tak ada tengok mereka tu ngambil nombor ekor ke, tak ada. Tak ada tengok mereka pakai seluar pendek, tak ada. Tak ada tengok mereka nyemur kain. Kain apa? Nyemur kain apa? Ketang dadek. Tak ada jumpa. Tahu ke ketang dadek? Zaman itu. Itu salafus salih. Zaman kita ni boleh panggil salafus salih. Apa namanya? Halafut Qalib. Zaman kita ni Halafut Qalib. Zaman yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat. Any objection? No. Mana lebih ramai sekarang ni?
yang semayang ke yang nengok wayang. Mana kami yang berjihad ke yang jahat? Mana kami? Yang warak ke yang wakrak? Itu tu belum ke? Halafut tolik. Kita zaman kita ni zaman halafut tolik. Setelah 700 tahun selepas perkembangan Islam, selepas kemuncak kehebatan Islam. Lepas itu menurun Islam. Zaman ini zaman fitnah namanya. Zaman fitnah. Jadi mengingat halal football. Okey. Jadi kita doakan agar mereka itu sentiasa sejahtera. Kita selawat dan salam ke atas keluarga Nabi. Yang menunjukkan bagi agama yang sebenar-benarnya. Wa 'ala tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Yaumil ma'ab. Bukan yaumiddin. Yaumil ma'ab. Ha, dan juga kata pengikut tabi'in tadi dipanggil tabi'ut tabi'in. Ha, ya? Sehinggalah pada hari kiamat. Yaumul ma'ab tu artinya hari pembalasan. Hari kiamat. Hari kiamat ni banyak namanya. Hari kiamat pun dia, hari akhirat pun dia, hari pembalasan pun dia, hari penyesalan pun dia, banyak nama. Tuan-tuan boleh baca kitab Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ada berbelah-belah nama bagi hari kiamat, ya. Wabadu. Wabadu itu apa? Dan kemudian daripada itu. Apa nak cakap pengarang lepas ini? Wabadu. Fayaqul faqiru ilallahil ghani Abdul Samad al-Jawi al-Falimbani khadimul fuqara'i fi makkah al-mukal musyarrafah. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir. Tengok pengarang ini, Abdul Samad ini, dia mengeluarkan diri dia fakir. Apa kata fakir? Apa kata fakir? Cakap Melayu ni fakir apa? Miskin, apa tak ada. Dia ni mengeluarkan diri dia ni fakir. Apa tak ada? Iman tak ada, ilmu tak ada, akhlak tak ada. Dia mengeluarkan diri dia ni fakir. Ya? Ibadah tak ada. Semua tak ada. Tapi ngarang kitab. Kita ngeluar dari kita apa? Alim, pandai benda. Tapi macam kitab pun tak tahu. Itu beza antara ulama-ulama dahulu dengan sekarang ni. Sekarang ni, nengok orang lain tu nyelin aja. Dia tu apa tahu? Nyeng. Seolah-olah dia pandai benda. Tapi ulama dulu-dulu semua merendahkan diri. Mereka menggelarkan diri mereka tu fakir. Apa tak ada. Iman tak ada, tapi mengarang kitab bab iman. Amal tak ada, tapi mengarang kitab bab sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Akhlak tak ada, tapi mereka lah yang paling baik akhlak mereka di kalangan masyarakat di zaman mereka. Contohnya al-faqir. Faqir ilallahil ghani. Faqir kepada Allah yang amat kaya. Kemudian daripada itu, maka lagi akan kata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya. Yang kaya siapa? Tuhan. Allah saja yang paling kaya. Kerana Allah itu, apa yang Allah kaya? Allah banyak mentokah kan? Allah banyak mah kan? Allah banyak duit kan? Apa kaya? Apa tanda kaya? Kaya itu tandanya dia tidak perlu kepada apa-apa. Tidak ada keperluan. Orang yang langsung tak ada keperluan, itulah dia orang yang kaya. Kita ni banyak dah keperluan kita. Nak mamam, nak minum, nak toko, nak bersika, nak udara, nak air, macam-macam tak saja. Nak mata boleh melihat, nak telinga boleh mendengar, nak otak boleh berfikir. Itu kita ni semua bergantung kepada Allah Subhanahu. Yang kaya hanya Allah. Allah tak perlu kepada apa-apa. Allah perlu udara dah? Tak. Allah perlukan mata tak? Tak perlu. Allah perlukan telinga tak? Tak perlu. Allah perlukan lidah ke? Tak perlu. Allah tak memerlukan apa-apa. Sebab Allah itu yang paling kaya. Jadi kita bergantung kepada Allah Taala. Itu yang kita selalu sebut Allahu Samad. Allah adalah tempat pergantungan. Namanya Abdul Samad Al-Jawi. Asalnya Jawa. Dia Jawa itu dulu jim, alif, waw. Ya tak ada titik. Itu Jawa. Tapi dapat orang Melayu baca jadi Jawi.
Salah ke? Tak salah. Al-Jawi. Berapa kata fakir yang berkendak kepada Tuhan yang amat kaya, iaitu Abdul Somad Jawi. Tapi Falembani. Palembang tu apa? Dia datang asal daripada Palembang. Palembang di mana? Di Sumatera. Palembang. Dia orang Palembang. Ulama-ulama dulu memang orang itulah. Ada orang dengar Syekh Daud Fakoni. Ada orang dengar. Dia asal dari mana? Dari petani. Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Ada orang dengar Idris Al-Marbawi. Dia asal dari mana? Asal dari Lubuk Merbau. Idris Marbawi. Jadi esok kalau tanya orang, semalam siapa yang ngajar? Apa jawab? Ibrahim Al-Kampari. Ngapa Al-Kampari? Kerana dia datang dari kampung. Botel pun. Mana dia botel? Al-Kampung Gajahi betul lah. Bukan botel. Ini dia. Orang Arab ni dia ikut itulah. Dia ikut apa? Dia ikut tempat dia. Ataupun keturunan. Kadang-kadang dia ikut keturunan. Kadang-kadang ikut tempat dia. Macam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia tu namanya. Namanya lain. Tapi digelar Abu Mansur. Dia ada anak lelaki. Namanya Mansur. Dia bukan Abu Mansur. Bapak si Mansur. Al-Maturidi tu. Kerana dia asal daripada satu kampung. Namanya Maturi. Al-Maturidi. Tapi bukan Abu Hasan. Abu Hasan apa? Ash'ari. Ash'ari itu keturunan dia. Bukan asal ya. Abu Hasan Ash'ari itu keturunan. Itu dia. Ini Abdul Somad Al-Jawi Al-Falimbani. Khadam. Khadam apa? Khadam tu dia hamba. Khadam segala fakir. Segala yang fakir-fakir. Dia yang paling kuat fakirnya. Yang paling tak ada apa-apa. Dia ngeluarkan diri dia. Aku ni yang paling fakir. Ilmu tak ada. Apa tak ada. Itu khadam. Suruhan. Budak suruhan. Itu khadam. Kepada segala fakir. Dalam negeri Mekah. Yang musyarrafah. Musyarrafah tu ni yang mulia. Orang nama syarif tu mulia tu. Ada orang nama syarif tak? Mulia tu. Mana syarif? Itu mulia tu. Syarifah itu mulia lagi ya. Kemudian ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin wa maghfiratan wa rahmah. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan mengampuni Allah baginya. Bagi siapa tu? Bagi Abdul Somad tadi ya. Lagi wa liwalidayhi, dan kepada kedua ibu bapaknya. Bapak kepada Abdul Somad tadi, mudah-mudahan Allah ampunkan dia, Allah ampunkan ibu bapaknya, dan segala muslimin. Siapa muslimin? Kita inilah. Muslimin itu termasuklah muslimat. Jangan terasa tersingkir pula. Bila muslimin itu termasuklah muslimat sekali. Wal muslimin, dan juga orang yang beriman. Maghfiratan wa rahmah, mudah-mudahan diampun dan diberi rahmat. Minta keampunan, minta rahmat. I'lam. Apa ni i'lam? Ketahui olehmu. Ayuhat talib, wahai penuntut. Penuntutnya apa? Siapa penuntut? Kita ni semua adalah penuntut. Penuntut apa? Tadikah? Tadikah ke? Tadikah ni. Kita ni tadikah lah belakang. Murid-murid tadikah tau. Penuntut belakang. Apa yang kita tuntut? Keredaan Allah. Menuntut keredaan Allah. Itu talib. Kalau seorang namanya talib. Bukan nama orang talib dia. Kalau seorang lelaki dia panggil talib. Kalau seorang perempuan dia panggil apa? Talibah. Kalau ramai lelaki dan perempuan dia panggil apa? Talibin. Itu dia. Kita ni talib lah gitu. Apa yang kita tuntut? Lidaril akhirah. Menuntut hari akhirah. Bagi negeri akhirat. Anna kitaba bidayatil hidayati lil imami hujjatil islam al-ghazali radiyallahu anhu jami'un litaqwa al-mazkuri fi qawlihi ta'ala
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Iklam tu diketahui olehmu. Hai saudara kami, tu kan kamu deh, saudara kami, kabalimim tu kami. Yang menuntut bagi negeri akhirat, kita ni semua menuntut bagi negeri akhirat, menuntut keselamatan di akhirat. Bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah, ada satu kitab kecil je. Nipir daripada kitab ini lagi, namanya Bidayatul Hidayah. Itu karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarang. Saya ngajur dengan kitab itu, di Malinawa dia ngajur kitab itu. Ya. Di Tanjung Tua Alam dia ngajur kitab itu, namanya Bidayatul Hidayah. Harganya pun RM10. Kalau nak cari kitab tu di mana? Di mana? Pergilah kampung. Dia setiap bulan kempen dia dah pergi dah datang. Itu nama kitab Bidayatul Hidayah. Rumi ada, Jawi ada. Macam kitab ini juga. Tapi kalau dah baca kitab ini, tak payahlah baca kitab Hidayatul Hidayah. Kalau dah baca kitab ini, tak payah membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kerana Bidayatul Hidayah tu adik kepada kitab ini. Lebih banyak detailnya dalam kitab ini daripada kitab Bidayatul Hidayah. Tapi tak salah baca. Elok pun banyak kita baca. Bagi Imam Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni dia boleh hujah tentang Islam. Lawyer Islam. Itu Hujjatul Islam. Namanya Al-Ghazali. Namanya Ghazali. Imam Ghazali. Iaitu yang menghimpuni bagi ilmu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu segala ilmu ada dalamnya. Yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Ilmu yang diajar tu ialah ilmu yang makin pandai makin takut, makin pandai makin gerun, makin pandai makin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau makin pandai makin sombong, makin pandai makin ek, makin pandai makin ego, itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Walaupun dia belajar Quran, walaupun dia belajar hadis, walaupun dia belajar agama, kalau makin pandai, makin hebat, makin sombong, makin ek, makin takabur, itu bukan ilmu yang memberi. Ilmu yang memberi manfaat, tanda yang utamanya, lagi dia pandai, lagi dia takut. Nanti akan kita baca. Ada 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Akan kita baca insyaAllah. Jadi, menghimpunkan bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, itu ayat-ayat dia kata, wa tazawwadu, itu ayat Quran dia, wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Melayunya di bawah ni, dan ambil oleh kamu akan bekal. Tahu bekal? Nak pergi Kuala Lumpur nak bekal tak? Nak bekal. Nak duduk sebulan di Kuala Lumpur nak bekal tak? Nak bekal. Kalau korangnya nak duit, nak pergi ke Bali nak bekal tak? Nak bekal. Kalau sekupang bawa, apa nak pergi ke sana? Kita dalam dunia ni nak cari bekalan. Itu projek kita, mencari bekalan. Nak bawa ke mana? Nak bawa akhirat. Kata kumpul duit ke? Bekalannya duit ke? Bekalannya nasi ke? Bekalannya ayur ke? Tak ada. Apa bekalannya? Sifat takwa. Wa tazawwadu, maka carilah kamu akan bekalan untuk negeri akhirat. Maka yang terlebih baik bekal itu iaitu takut akan Allah. Yang sebaik-baik bekalan ialah sifat takwa. Itu dia. Jadi kita nak guna kita ngaji pagi ni, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa. Apa tanda orang takwa tu? Apa tanda orang yang bertakwa tu? Buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Itu tandanya. Senang ke susah? Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Apa susahnya? Senang je. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu ya. Sikit lagi tuan, kita baca sikit lagi. Dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Itu namanya takwa. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah,
Fala budda likulli muslimin min ma'rifati. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat. Itu ilmu yang memberi manfaat. Apa tandanya nanti akan kita baca ilmu yang memberi manfaat. Itu ada 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Di dalam dunia, di dunia pun manfaat. Dan di dalam akhirat, di akhirat lagi manfaatnya. Itu ilmu yang kita. Hendakkan dunia mesti dengan ilmu. Hendakkan akhirat juga mesti dengan ilmu. Hendakkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu di dunia ini pun, ya di dunia ini pun senang hidupnya, di akhirat lagi senang. Kenapa? Karena dia ada ilmu yang memberi manfaat. Dalam dunia ni kalau pandai macam doa jadilah. Baru pandai macam doa, jenuh makan pulut peri. Kalau orang nak menuri mesti cari mana dia Ustaz Salman, cari ya. Pasal dia yang baca-baca doa, mana dia Tuan Haji Mat Lembang. Kalau orang tak kerti macam doa, dia ajak ni juga, tapi kalau tak datang, tak ada rasa apa-apa. Dia ada hal tu. Tapi kalau tukar macam doa tu tak datang dah, berturut koma. Ya ke tak? Itu dia fadilat kalau ada ilmu ya. Baru pandai macam doa, kadang-kadang doa aku betul pun. Untuk dia seorang dia macam Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Untuk dia seorang dia, kita amin amin dapat kedia. Sini tak ada itu yang menyolah mata dengan saya ya. Sini tak ada itu tempat lain. Jadi dalam kitab ini ada ilmu yang memberi manfaat dalam dunia dan akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf bukan makalaf dia. Baca makalaf, makalaf betul apa? Mukallaf. Mukallaf tu apa tanya? Apa kerti mukallaf? Ya Allah, tak nak dengar kata mukallaf ni. Orang yang wajib menjalankan perintah Allah. 5 hukum tu wajib dilaksanakan dalam diri dia. Yang pertama apa? 5 hukum tu. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima tu wajib dijalankan. Kalau dia tak buat, akan dapat akibat. Kalau wajib dia tak buat, apa berdosa. Kalau haram tu dia buatnya, berdosa. Kalau dia buat, yang wajib, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, kalau ditinggalkan yang haram, dapat pahala. Itu namanya mukallaf. Tandanya ada 4. One more time. Tanda mukallaf tu ada 4. Yang pertama berakal. Aqil. Dia ada akal. Bukan akil hai ya. Akil hai nama orang. Dia ada akal. Sempurna akalnya. Artinya apa? Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Itu dia. Tidak terlalu bodoh. Bodoh tu bukan sekat UPSR 5E tu belum bodoh lagi. Dia bodoh sampai tak kenal. Dia katakannya dodo itu tak lembu tu dodo. Itu baru dia tidak wakil. Kalau tak faham lagi dia benar betul pun. Itu betul-betul bodoh kalau tak faham lagi tu. Jadi dia ni akal berfungsi. Yang kedua dia tak ada gila. Siapa tak nak semayang senang je. Siapa tak nak puasa Ramadan senang je apa? Jadi gila. Tak payah semayang, tak payah puasa. Itu gila. Dua ni tak masuk dalam bab berakal. Yang kedua balik. Apa kata balik? Balik-balik rumah kan? Balik apa kata? Cukup umur. Kalau orang lelaki dan perempuan dua-dua tak ada apa-apa tanda, umur 15 tahun hijrah. Itu balik. Kalau ada tanda, maka dia dikira balik. Umur dah 9 tahun. Dia mimpi bersetubuh lalu keluar mani. Balik. Dia umur 9 tahun. Dia keluar darah air dari badan dia. Kira balik itu. Tapi setelah berumur 9 tahun. Kalau bawah 9 tahun tak kira. 9 tahun hijrah. Itu yang kedua. Balik. Itu selalu kita sebut akil bah. Akil balik. Itu dua. Yang ketiga sempurna hawas. Hawas seperti panca indera. Sempurna panca inderanya. Dalam Islam panca indera yang dipakai hanya satu saja. Salah satu ya? Sama ada penglihatan atau pendengaran. Kalau mata tu nampak, telinga pekak, mukallaf ke tak? Mukallaf ke tak? Mukallaf, masih wajib semayang puasa zakat haji ya? Kalau telinganya dengar, mata buta, mukallaf ke tak? Mukallaf, dia salah satu. Kalau dua-dua tak ada, baru dia bukan mukallaf ya? Kalau dua-dua, matanya buta, telinganya pekak, baru tak wajib semayang, baru tak wajib puasa Ramadan.
Tapi butir pekak tu lah mesti sebelum dia mumayyiz. Masa dia kanak-kanak lagi, masa dia kecil lagi, udah butir dan pekak. Ha, itu tak ngapa. Tapi kalau dah umur 74 baru butir, baru pekak. Ha? Umur 74, kenal ke dia sampai orang umur 74? Ha, tengah ngajar bila pung, ada kilat yang menyambung. Ha, terus pekak langsung, butir langsung. Ha, hati aku tak ada lah wajib mayang. Boleh kan? Kerana aku dah butir, dah pekak, boleh kan? Tak ada. Ha, dia nak sebelum dia memayis, baru dia baru dia dikira tidak mempunyai panca indera sempurna awas tadi. Yang keempat, sampai seruan dakwah Rasul kepadanya. Kita ni sampai, kita sampai. Sampai ada dakwah Muhammad sampai kepada kita. Sampai ada dakwah Islam kepada kita. Sampai. Kalau tak sampai, tak ada wajib. Mana tahu kan, dia umur 2 tahun naik kapal terbang, kemudian MH370, lepas tu jatuh kapal terbang tu di hutan belantara Afrika. Orang lain semua mati, dia seorang, dia hidup umur 2 tahun. Dia pun keluar merangkak dari kapal terbang tu. Keluar datang beruk ambil, bela beruk tu, bela dia udah besar jadi apa? Jadi Tarzan. Eh, tahu ke Tarzan? Tarzan di api man. Eh, dia minta tak orang dengar kan? Tarzan di api man, dia orang dengar? Tarzan di it man. Tapi kalau orang kamu gajah macamnya, Tarzan di api man. Tarzan tu apa? Tarzan tu muanya ke? Apa ni? Mukallaf bukan? Ha, dia bukan mukallaf kerana dia tak kenal Islam. Tak pernah dengar radio, tak ada TV, tak ada jumpa orang Islam pun tak ada. Itu bukan mukallaf. Dia tak wajib, dia tak semayang pun tak ada berdosa. Dia tak puasa Ramadan pun tak ada berdosa. Ha, kenapa? Dia tak sampai seruan Islam kepada dia. Eh, ada tak masyarakat-masyarakat yang COVID tu? Yang tak pernah jumpa dengan Islam? Ada. Ha, di belantara-belantara Brazil tu ada. Ha, di Amazon tu. Dia memang tak pernah kenal. Dia hidup secara apa je, pagan je. Meraya-raya sana mari. Yang mereka tu tak ada wajib lah. Tapi kita wajib kerana kita dah dari kecil dia dah kenal tentang Islam. Itu empat tanda mukallaf. Bila kita mukallaf jadi wajib. Mana kita yang mukallaf kita nanti ada. Tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Apa mengenal? Mengenal akan Allah. Itu ilmu pertama yang patut kita ada tu ialah makrifatullah, kenalkan Allah Taala. Fakiza ahbabtu anturjama masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyati fi hadzal kitabi bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Dan dari kerana inilah kasih aku, seronok aku, gembira aku. Apanya aku gembira tu, apa? Kasih aku bahawa aku bahasakan, akan aku bahaskan tu tentunya, dan dia bahasakan dia akan beberapa masalahnya, masalah-masalah dalam ibadah, masalah-masalah dalam hidup, masalah-masalah dalam akhlak, dibahaskan dalam kitab ini. Di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi, Melayu, bahasa Melayu. Untuk siapa? Untuk kita lah yang tak reti bahasa Arab ni. Siapa pandai bahasa Arab selain daripada Ustaz Salman? Siapa lain pandai bahasa Arab? Siapa pun tak tahu. Tok guru pun tak kerti. Yang tahu dua perkataan ni. Ana, anta. Ana, anta. Itu je. Lain tak tahu. Itu pun salah panjang. Nak ke mana Ustaz? Anta nak kipuh ke tu? Patutnya apa? Patutnya apa? Patut Ana nak kipuh. Salah panjang tu. Marilah makan Ustaz. Anta dah makan. Jawabnya apa? Anta dah makan. Patutnya apa? Dia patut nak nyebut, aku dah makan. Kalau aku dah makan apa? Ana dah makan. Tapi dah salah memanjang. Dia marahkan orang.
Rimak kata apa? Apa kata? Jaga anak kata. Tunjuk siapa? Ya, jaga anak kata. Jaga anak siapa? Jaga saya lah. Patutnya jaga kamu. Salah sesaja. Jadi untuk kita lah dah dikarangkan kitab ini dalam bahasa kita supaya kita faham. Ya? Hebat tak? Itu sebab kitab ini di antara yang paling popular inilah kitab. Di mana-mana tempat pun. Sampai dalam TV pun ada. Dalam TV Hijrah ada. Ya? Dalam Radio Akim. Radio Akim ada ni. Membahas kitab Hidayatus Salikin. Jadi kasih aku bahawa bahasa akan beberapa masalah dalam kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu. Serta ku tambah daripadanya beberapa masalah yang baik-baik. Masalah yang dalam ni tambah oleh pengarang ni dengan masalah yang baik-baik. Tak dapat tiada daripadanya supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Siapa tak tahu bahasa Arab, tak dapat tiada inilah kitab ini yang beruntung. Yang dapat membantu kita dalam memahami Islam. Nak semayang macam mana, nak puasa macam mana. Bangun dari tidur apa nak buat dan sebagainya. Detail. Satu-satu. Kalau kita baca ini sampai habis, insyaAllah kita akan menjadi hamba Allah yang baik. Bermula dari bangun tidur sampai kita tidur balik. Ada peraturan-peraturan, ada cadangan-cadangan, ada syur-syur yang dianjurkan kita melakukannya. Tak ada lelaga je perbuatan kita. Okey. Wasammaituhu bihidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dia dengan hidayatus salikin. Apa panjang mana tu? Ujak lah tu. Nanti kita akan baca balik semula ya. Wasammaituhu bihidayatis salikin. InsyaAllah. Kakak kita baca pada bulan 3 esok. Kalau tak padam lah. Kalau padam, suruh Ustaz Salman apa sambung. Suruh dia sambung. Okay. That is all for this morning. Any objection? Tak ada? Saya sudah ngajar 57 minit 12 saat. Dekat sejam tu. Ya, sila. Tak payah. Tak ada. Kalau nak tak nak boleh juga. Tapi tak payah. Tak ada. Tak ada. Bukan wajib. Lagi? Ya. Yeah. Ambil air semayang. Habis maya. Sabun ke, ya. Tak ada. Ya. Tak ada, tapi dianjurkan oleh para-para ulama. Ya. Tadi kena sabun muka boleh ke tak? Boleh. Takkanlah sabun muka masuk neraka. Boleh, ya. Tak ada hadis nyuruh sabun muka. Memang zaman Rasul tu dia sabun muka kerana dia sembahyang atas apa? Atas fasyur. Jadi masa dia kaya tu berdebu lah muka tu, dia sapu muka tu. Itu bukan sunnah yang disuruh. Tak ada suruhan tu. Tapi kalau kita nak buat, ada tak orang fanatik dengan Rasulullah? Ada di antaranya anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Terlalu fanatik dengan Nabi. Tak ada suruh pun dia buat juga. Satu hari Nabi jalan tempang kerana dia sakit kaki. Jalan jangkut. Tengok dia Umar, atau Ibn Umar tu anak si Umar dan Allah Umar tengoknya Nabi jalan waktu itu. Dia pun jengkut juga. Dia tanya, kenapa? Aku tengok Nabi jalan waktu itu, aku jalan waktu itu. Jadi kita kalau nak buat cara mengikut Nabi, tak apa, tak ada salah. Jangan didengar orang yang baru-baru ni. Semua bid'ah belakang. Nyapu tangan ke muka bid'ah lagi. Selawat ketika apa antara dua khutbah tu bid'ah. Lagi? Apa lagi? Bida'ah belakang. Lagi selawat bila nyebut apa ni selawat dalam tayat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina tu bida'ah. Mana ada Nabi sebut bida'ah? Sayyidina. Itu. Jangan didengar kan tu. Yang moden-moden ni baru-baru keluar daripada pondok. Bukan pondok pun. Dia baru keluar daripada universiti luar negeri tu. Bida'ah semata-mata.
Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Ya, talqin bid'ah. Ya. Jangan dengar gitu. Saya belajar orang lama. Saya orang lama. Saya belajar ikut cara lama. Nah, ini setengah orang tu sugi pun dihenanya. Apa itu? Nah, ini ni. Jadi dihena. Apa itu? Kok tu masuk balik dalam poket. Tu kok masuk dalam poket. Ya, menghina sunnah Rasulullah SAW. Ada tak kitab yang nyuruh kita bagi sugi? Ada. Baca kitab namanya Jauharul Mahub. Ha, ini pun jadi fitnah. Ha, ada yang katakan najis. Najis Rasulullah masuk poket tu najis. Najis apa? Ayu dia. Ayu dia najis kan? Ha, tanya ustaz ada sini. Ha. Ha. Lagi pun ayu dia kita sendiri lepas itu apanya? Apa najis? Ha? Apa geni? Ha? Eh, geni ke tuan-tuan dan perempuan dengan ayu dia sendiri? Ha? Apa dia kata? Okey, lagi? Udah? Ha, udah ya? Asal mak dah ready? Okey lah tuan-tuan. Ya? Minta maaf lah, lawak je. Maksud, udah lama benar. Ha, dah lama benar berkenalannya. Ha, ya, jadi, udah...